Pelatih Timor Leste akui kompetisi Liga Indonesia kuat dan ungkap fakta tak terduga ini. Pelatih Timor Leste Fabio Maciel menyebut sederet relasinya yang berada di lingkungan sepak bola Indonesia. Siapa sangka jika sosok pelatih bernama Fabio Maciel yang kini menunggangi timnas Timor Leste memiliki banyak relasi di Indonesia. Hal itu disampaikannya jelang pertandingan FIFA Matchday antara timnas Indonesia versus Timor Leste yang akan bergulir pada 27 dan 30 Januari 2022. Fabio mengaku pernah mengenal beberapa insan sepak bola Indonesia. Meski ia mengaku sudah lama tidak menyapa mereka. "Ya, saya mengenal beberapa, tapi cukup lama tidak menyapa mereka. Saya mengenal mereka dari kursus lisensi pelatih, seperti pelatih Madura United Fabio Levundes, lalu pelatih Persiraja Sergio Alexander," kata Fabio dilansir dari Kompas.com. Pelatih Bali United Teko, "Saya tahu dia, tapi kami tidak begitu dekat," tambahnya. Untuk pesepak bola Indonesia sendiri, Fabio mengaku pernah berkomunikasi dengan bek Persib Bandung Ahmad Jupianto. Bagi Maciel, sepak bola Indonesia kini sudah jauh lebih berkembang dari turnamen kasta tertinggi hingga di bawahnya. Apalagi dirinya sangat mengikuti perkembangan kompetisi sepak bola Indonesia. "Saya tentunya terus mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia sangat kuat. Di sini banyak klub bagus. Banyak klub yang bervariasi, baik di liga kasta utama maupun kasta kedua. Negara ini sangat besar, karenanya bisa memproduksi banyak pemain berbakat lebih dari Timor Leste," pungkasnya.